Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa al-naf'a wa al-intifa' wa al-mudakirat wa tadkir wa ifadat wa al-istifadah wa al-hassarat wa al-sikir bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa al-du'a ila al-huda wa al-dalala ala al-khayr biya'ajillahu martatih wa kurbi wa sahabi amin. Hadratul Muhtaramin yang dimuliakan Allah, para alim ulama, para masyayikh, para sepuh-sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, dedek-dedek sedangkan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, siang ini kita bisa berkumpul di waktu istirahat bekerja. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Amin Allahumma. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para dari santun yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Karena Allah SWT telah menciptakan kita, dengan diciptakan oleh Allah kita bisa merasakan segala kenikmatan. Segala kenikmatan yang kita rasakan itu karena kita telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga diberikan kenikmatan yang paling besar berupa diberikan petunjuk agama Islam. Yang dengan petunjuk ini insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah susah payah menyelamatkan agama Islam agar sampai kepada kita sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Amin. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di istirahat siang ini saya akan membahas tentang sebaik-baik manusia. Wong sing paling apik ning sinten? Manusia yang paling baik itu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah ta'ala wa rafa'na bihi wa bi'ulumi wa ulumi sa'idi salihin fi dharain amin fi kitabi mukhtar al-ahadis an-nabawiyya wa al-hikam al-muhammadiyya ila anqal khairukum man lam yatruk akhiratah lidunyahu wala dunyahu liakhiratihi walam yakun kallan 'alan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, manusia yang paling baik di antara kalian, man, yaitu orang, lam yatruk, yang tidak meninggalkan akhiratahu pada akhiratnya. Lidunyahu, untuk mencari dunianya. Artinya apa? Orang yang paling baik di antara kalian ketika mencari harta, ketika mencari duniawi, tidak lupa mencari akhirat. Itu orang yang paling baik. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang ketika mencari dunia tidak lupa. Itu orang yang paling baik. Karena apa? Karena di dunia kita ini hanya sementara. Maksimal kita hidup berapa tahun? 60 itu masya Allah udah. 70 udah dapat diskon. Apalagi sampai 90 sampai 100. Mau minta hidup berapa tahun? 150 belenger. Kebahagiaan sebenarnya itu adalah di akhirat. Khairukum man lam yatruk akhiratahu lidunyahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang ketika mencari dunia tidak lupa mencari akhirat. Artinya apa? Hidup jangan hanya untuk digunakan mencari harta, 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 sedangkan kita lupa untuk bahagia di akhirat. Padahal akhirat itu lebih panjang. Coba akhirat berapa tahun?
selamanya, tidak ada batasnya. Makanya kalau kita hanya mencari duniawi saja, lupa akhirat, kita bahagia dalam beberapa waktu saja, ada batasnya di dunia, tapi di akhirat kita lupa. Padahal sebenarnya kita harus lebih memperhatikan kebahagiaan di akhirat. Wala dunyau li akhiratihi, wala dunyau, dan dia tidak meninggalkan dunianya mencari harta, li akhiratihi, untuk akhiratnya. Artinya apa? Ketika seseorang itu ibadah, tidak lupa untuk mencari harta. Katakan gini, ada orang ikut zikir-zikir, ikut apa, katanya biar dekat sama Allah, tapi tidak mau kerja. Kenapa? Oh, saya ini sudah makunnya tingkat tinggi, saya ini ingin dekat sama Allah, ingin dekat sama Allah, tapi tidak mau kerja. Ini sama. Lupa kewajiban. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan Isra Mi'raj atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik manusia itu ketika dia dekat dengan Tuhannya. Sebaik-baik manusia ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj. Paling baik Rasulullah ketika Mi'raj, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah paling baik. Tapi kenapa Rasulullah turun lagi ke dunia? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun lagi ke bumi? Kok tidak enjoy aja di atas bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tapi Rasulullah turun lagi ke bumi. Karena apa? Di bumi ini masih terlalu banyak pahala, termasuk menafkahi anak, menafkahi istri, sholat, dakwah, ngajar ngaji, nolong tetangga, nolong saudara. Semua ini adalah termasuk bentuk-bentuk pahala-pahala yang ada di dunia. Wala dunyau li akhirati, ketika dia itu mencari akhirat, tidak lupa untuk mencari bekal ketika di dunia. Makanya terkadang seseorang ibadah-ibadah terus, anaknya terlantar, istrinya terlantar, padahal surganya wanita itu nomor surga wanita nomor kata-kata suaminya uang surga uang wanita itu nomor duit uang wanita uang oyo nomor ini ruang pengabang kayak ini pasti pasti mesti lulu hatinya. Nah, kita ini juga punya kewajiban apa? Menjadikan istri kita itu istri yang sholihah, istri senyaman. Wanita itu kalau sudah cukup apa yang diberikan oleh suami, nyaman. Ayyumam ra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalat al-jannah. Siapapun wanita yang ketika dia meninggal suaminya ridho, dia akan masuk surga. Nah, suami bisa ridho kepada istri apabila istrinya itu tidak pernah bantah kepada suami. Gini apa gini? Paling soron wong lanang lagi bantah wong wedok. Gini apa gini? Paling sumpek itu wong lanang itu. Ada Rasul Anwar Zahid, wong lanang itu ada cinta wong wedok, goblok dada. Kalau kan betul buri keliru betul. Ngapain? Wanita itu bisa taat kepada suami ketika suaminya bisa membahagiakan dia. Ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya. Jadi kita berikan apa yang dibutuhkan oleh istri, timbal baliknya istri akan taat kepada kita. Dengan istri taat kepada kita, maka kita akan ridho kepada dia. Ketika kita ridho kepada dia, dia akan menjadi ahli surga. Memasukkan istri ke dalam surga itu kewajiban suami. Kewajiban ini suami.
Kenapa? Seorang wanita ini sudah enak-enak sama orang tuanya. Wis enak, mangan dicukupi, sekolah dikuliahi. Seorang anak wanita ini. Terus tiba-tiba kita datang. Kita datang mendatangi orang tuanya. Pak, saya minta anak sampean. Sampean sudah cukup lama membahagiakan dia. Sekarang giliran saya. Ben pasti ngelamar lah ngene. Jadi ketika kita minta anak wanita ini, kita punya tanggung jawab untuk membahagiakannya di dunia dan akhirat. Makanya setiap hasil kerja kita yang kita suapkan kepada istri, pakaian yang kita berikan kepada istri, itu dihitung sedekah. Akhirnya para wanita ini juga, kok enak laki-laki bisa kerja, bisa kemana-mana kerja, terus dapat uang, uangnya dikasihkan ke istri, dihitung sedekah. Nah terus pahala saya mana? Giliran wanita yang ini, terus pahala saya mana? Ada sebuah hadis sabda Rasulullah SAW. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di dalam kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Sesungguhnya di dalam kemaluan kalian itu terdapat sedekah. Akhirnya ada yang jaga. Loh masa itu dihitung sedekah ya Rasulullah? Terus Rasulullah menjawab, bukankah ketika kalian berzina itu mendapatkan dosa? Dosanya sangat besar. Kebalikannya apabila kalian melakukan hubungan suami istri yang halal, maka itu mendapatkan pahala yang sangat besar. Jadi sebaik-baik manusia yang ketika dia mencari dunia, dia tidak lupa mencari akhirat. Karena dunia ini hanya sementara. Akhirat ini tujuan kita. Jadi banyak ulama-ulama yang kerjanya semangat, tapi uangnya dia buram-burkan, dikasih-kasihkan. Ini uang yang dihitungkan itu yang sampai di akhirat. Ada orang, salah seorang haji itu kaya raya. Ada masjid bangun dikasih, ada TPG bangun dikasih, ada anak yatim dikasih, janda-janda yang tua kami ya, janda-janda dikasih. Ini dikasih. Nah, ini dikasih. Terus ada orang yang bilang, loh Pak Haji, sama kok begitu dermawannya? Sama kok begitu dermawannya? Uangnya sama kasihkan orang-orang semua. Loh kata siapa saya ini dermawan? Uang saya ini saya kasih-kasihkan ini karena pelitnya saya. Saya tidak mau uang saya tertinggal di dunia ketika saya mati. Saya ingin agar harta saya semua ini ikut bersama saya nanti ke akhirat. Saya tidak mau pisah dengan uang saya. Dengan cara apa? Saya sedekahkan seperti ini. Jadi dengan kita sedekahkan, kita untuk berjuang, menyekolahkan anak, membiayai anak istri, ini akan menjadi pahala yang nantinya akan bersama kita sampai di akhirat. Ini menurut orang umum, dia mengatakan, mereka mengatakan bahwa dia sangat dermawan. Tapi bagi dia, ini karena saking pelitnya saya, agar harta saya ini bersama saya sampai di akhirat. Dan orang yang ketika dia mencari akhirat, dia tidak lupa untuk mencari dunia. Karena apa? Dalam sebuah ayat, wa yuhibbul khairina syadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yuhibbul khairina syadid. Manusia itu suka, sangat suka terhadap kebaikan. Bahasa ayatnya itu khair, kebaikan. Tapi ulama-ulama ahli tafsir itu mengatakan apa yang dikendaki dengan al-khair itu harta. Jadi harta itu tidak jelek. Oh saya enggak mau kerja, saya zuhud katanya. Saya enggak mau kerja, saya zuhud, saya tidak suka dunia. Itu salah. Salah. Loh sama kalau enggak kerja, iya saya zuhud. Sama enggak punya uang, enggak punya uang. Jadi orang kalau enggak punya uang bilang zuhud-zuhudnya terpaksa. Sama kenapa enggak suka harta itu ya, saya enggak punya harta. Dikatakan zuhud itu tidak suka harta apabila dia punya harta banyak selalu diberikan. Istri butuh dikasihkan, anak butuh dikasihkan, tetangga butuh dikasihkan apa dipinjamkan?
Dikasihkan. Jadi ketika di dunia ini kebaikan-kebaikan kita lakukan untuk bekal nanti di akhirat. Walam yakun kallan 'alan nas. Walam yakun, dan ia tidak ada kallan itu sebagai beban, 'alan nasi, atas manusia. Dan ia tidak menjadi beban bagi orang lain. Artinya mandi. Jadi sebaik-baik orang adalah ia juga bekerja, ia juga giat ibadah dan berusaha tidak menjadi beban bagi orang lain. Mandiri. Istilah orang Jawa, kalau sudah keluarga itu harus bisa mandiri. Ya. Mekul dukur mendem jeruwe. Istilah Jawa ini. Jadi ketika kita sama orang tua kita, sepahit apapun hidup kita, jangan ceritakan sama orang tua, nanti orang tua sedih. Kita tutup-tutupi seakan-akan kita bahagia. Tapi ketika kita ini ada bahagianya, kita bilang kepada orang tua, kita ini bahagia, agar orang tua ikut bahagia. Jadi sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika ia mencari dunia tidak lupa akhirat, ketika ia mencari akhirat tidak lupa dunia. Dan ia tidak mau menjadi beban bagi orang lain. Makanya para nabi-nabi itu juga kerja, para sahabat juga kerja. Para sahabat ada yang menjadi tukang kayu, ada yang bekerja membuat mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi Nuh yang buat perahu siapa? Nabi Nuh. Itu berarti beliau tukang kayu juga kerja. Nabi-nabi yang lain semuanya bekerja untuk bekal hidup di dunia agar bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi keterangan yang bermanfaat. Kita di dunia semakin semangat bekerja untuk memperjuangkan agama Allah dan menolong sesama, terutama membahagiakan anak istri kita. Siapa yang bisa membahagiakan mereka kalau bukan kita? Kita punya anak kecil, ada orang jual mainan, jual apa, ya belikan. Gimana rasa hati kita kalau kita tidak bisa menuruti kebahagiaannya? Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Ada doa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada malaikat untuk mencari orang yang menyebut nama Allah sebagai Ya Arhamar Rahimin. Apabila kita memanggil 3 kali, malaikat itu berkata, sesungguhnya Allah telah memenuhi panggilanmu, mintalah kepada Allah. Jadi zaman kalau punya hajat, sebut doa, baru dikasih Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, baru sebut hajatnya. Ini insya Allah memang tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sebut Ya Arhamar Rahimin, waidat yang maha belas kasih, waidat yang maha berbelas kasih, waidat yang maha berbelas kasih, baru kita doa, kita akan dibelas kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. اللهم إنا نسألك رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا في نستعين بالفعل. يا الله kita ini masih di dunia, ya Allah kebutuhan kita banyak, ya Allah hanya Engkau yang Maha Kaya, ya Allah kita minta, ya Allah
agar Engkau beri kami rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, ya Allah, untuk memenuhi segala kebutuhan kami, ya Allah, untuk mencukupi kebutuhan anak istri kami, ya Allah, untuk menyenangkan orang tua kami, ya Allah, untuk menolong saudara dan tetangga kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.